Sehingga memang sentiasa bagi anak dia makan, minum susu. Tapi anak dia dah besar, jadi dia akan sentiasa keluar. Dia tak lapang ni. Okey. Saya dia akan bagi minum susu sendiri. Sama juga macam baby. Baby pun sangat baik. Ibu yang sangat baik. Tak kira lah siang ke malam ke. Dia sentiasa ada dengan anak dia. Sentiasa bagi susu. Syukur sangat-sangat. Sangat bagus. Sebelah tu Gol. Si Gol tengah buat sarang. Sibuk tu. Sibuk nak beranak. Nak beranak tu. InsyaAllah hari ni ataupun besok. Hari ni rasanya tu. Kalau biasa dia memang akan buat sarang. Hari ni ataupun malam ni dia akan beranak. Okey. Situ pun jiran dia nama Gol juga. Gol tu nanti kita akan kahwinkan dia. Anak-anak dia kita akan jual dalam minggu depan. Kita akan jual anak dia. Sebelah sana, hujung sana Atrian. Atrian pun dah beranak. Ada anak nama Eko. Okay. Thank you. Tengok. Sekejap dia keluar. Sekejap dia masuk. Ha, lepas tu dia masuk balik. Memang bagus si baby ni. Dia setiasa bagi anak dia makan susu. Okay. Hari ni ini si Bubu. Bubu. Ya, pekerjaan hari-hari. Di pagi hari kita akan cek. Kita akan pastikan anak-anak bulus kita kenyang. Ini memang dah cukup gemuk ni. Ni sangat gemuk ni. Ha, perutnya. Ini lahir pada 30 bulan. Maksud dia 14 hari. Hari ni 13, 14 hari lah umur dia. Ni dia pagi dia tak berapa aktif sangat. Tapi kalau balik selalunya memang tak duduk dalam dalam sangkak. Gemuk ni. Si Adrian. Si Adrian. Si Adrian melahirkan 6 ekor. Dilahirkan pada 11 hari bulan. 11 hari bulan maksud dia anak dia hari ni umur 11, 12, 13. 3 hari lah. Contoh umur dia. Okey, ni anak dia. Kalau kita tengok dia dah bagi makan cukup ni, syukurlah. Kalau kita pastikan perut anak-anak dia buncit semua. Kadang-kadang kita kena bagi manual juga. Ada yang seko dia mengalah. Okey. Si Gol. Hey. Anak dia sangat-sangat gemuk. Ni ha, gemuk sangat-sangat. Gemuk, ha, gemuk, gemuk. Semuanya gemuk-gemuk. Ni sebelah sana siko lagi. Siko dia mau beranak. I'm so happy. Okay, thank you, Bu. Pandai jaga anak. Nah, itu sebelah tu Adrian. Dia hari tu keguguran. Nanti kita akan kawinkan dia lagi. Kita biarkan dia rehat dulu 2-3 hari.
Okey. Ini adalah wak bersalin. Semua ibu-ibu yang nak beranak kita letak kat sini. Itu kita akan pindahkan. Ini semua tunggu dudik. Okey. Assalamualaikum.